Hai teman-teman, selamat datang di channelku. Jadi, kali ini aku bakal kasih tutorial gimana caranya bikin efek tracking kayak gini. Jadi, tulisan atau stikernya bisa ngikutin objek. Nah, yang pertama seperti biasa new project. Setelah itu cari video yang mau kalian edit buat trackingnya. Setelah itu misalnya segini aja ya. Lalu kita hapus watermark. Setelah itu kalian add misalnya teks ya. Kalau teks misalnya nama aja deh. Sama emoji. Misalnya kita pakai font inilah ya. Kita drag sampai videonya habis. Setelah itu ini yang paling penting kalian harus pencet keyframe yang di sini ya. Keyframe-nya itu ngikutin di mana objeknya gerak. Nah, misalnya awalnya dari sini ya, berarti kan dari kanan sini, dari kiri sini ya. Setelah itu dia bergerak, kamu ikutin. Ini bergerak lagi. Bergerak lagi. Bergerak lagi, diikutin aja. Gampang banget, tinggal diikutin objeknya aja. Jadi manual aja ini. Ini. Pokoknya sampai videonya habis ya. Nah, ini bergerak lagi, kita ikutin. Nah, kok mau lihat hasilnya? Ini misalnya mau di-cut ya, sebelum ada orangnya kita cut aja. Nah, dia bisa ngikutin objeknya, tergantung kalian gerakin sendiri. Gitu. Tonton juga video aku yang lain dan jangan lupa untuk subscribe dengan cara klik foto profilku atau tombol subscribe di bawah untuk mendukung channel ini agar lebih sering upload. Dan nyalakan tombol notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan setiap kali aku upload video. Dan buat kalian yang mau kritik, saran, maupun request, kalian bisa langsung komen aja di bawah. And see you on my next video.